Jadi hati-hati ketika daun terbarunya berwarna hijau, maka artinya harus ada yang diobati kayak gitu, atau ada yang dibenerin dari cara perawatannya. Karena dia nggak akan mengeluarkan daun berwarna hijau kalau tidak ada yang sakit kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel yang Abi Bunga, teman-teman semua. Tetap semangat kita menjalani ibadah puasa yang ke yang keberapa ya? Lupa. Jadi hari ini kita akan ngebahasin tentang aglonema yang punya warna dominannya tidak hijau, gitu. Atau warna dominannya itu selain hijau, ya. Kayak suksom, terus kayak apa nih, kocin, tembaga, atau kayak Lady Valentine, gitu ya. Snow White, atau kayak apa, Legacy di situ. Oke, apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah gimana caranya agar warnanya tetap tidak dominan hijau. Jangan sampai warna hijaunya itu keluar. Nah, gimana caranya? Jadi bisa diperhatikan di sini. Punya saya ini kalau bagian atasnya memang tidak dominan hijau ya. Hijaunya ini keluarnya pas di sini. Di sini dikit. Tuh. Jadi kalau teman-teman semua punya aglonema yang tidak dominan hijau, tiba-tiba keluar banyak daun hijaunya atau warna hijaunya pada daun terbaru, itu menandakan adanya suatu masalah pada aglonema tersebut. Bisa jadi dia stres, bisa jadi dia sedang sakit, kayak gitu. Ya. Jadi hati-hati ketika daun terbarunya berwarna hijau, maka artinya harus ada yang diobati, kayak gitu. Atau ada yang dibeneri dari cara perawatannya. Karena dia nggak akan mengeluarkan daun berwarna hijau kalau tidak ada yang sakit, kayak gitu. Contohnya kayak gini, dia sehat, daunnya pun besar, ya. Kemudian warnanya dominan merah, bahkan yang terakhir ini. Ini daunnya kembar, puncaknya dua. Tekan lebih dekat. Jadi ini daunnya kembar. Ini bisa terjadi kalau memang dia itu benar-benar subur dan fit kayak gitu. Maka keluar daunnya sekaligus dua berbarengan. Oke. Jadi itu yang pertama. Daun mengeluarkan warna hijau, padahal tidak seperti biasanya, itu menandakan dia sedang sakit atau sedang stres atau ada yang salah pada cara perawatannya. Bisa jadi kepanasan ketika dijemur gitu ya. Jadi harus ada yang dibeneri. Dan apa yang harus dibeneri? Ya hanya teman-teman semua yang tahu, karena teman-teman semua yang merawatnya gitu ya. Apa pupuknya yang berlebihan gitu. Oke. Kemudian kalau untuk yang kayak kocin kayak gini, ini memang daunnya ini bisa berubah ya. Berubahnya gimana? Awalnya memang dia daun mudanya itu kayak gini. Dominannya warna tembaga kayak gini ya. Namun lama kelamaan ketika tua, maka warna hijaunya yang akan menjadi dominan kayak gini. Ya. Kayak gini ya. Jadi ini awalnya dominannya full tembaga warnanya, sama kayak gini. Namun ketika daunnya mulai menua, itu warna hijaunya yang keluar dan akhirnya didominasi oleh warna hijau kayak gitu. Namun ada juga teknik yang bisa membuat warna hijau itu sedikit berkurang. Yang pertama jelas tidak terlalu banyak menggunakan pupuk daun kayak gitu. Apapun jenisnya, terutama pupuk daun kayak MSG ya. Itu hanya boleh digunakan itu paling enggak 1 bulan sekali saja. Jangan terlalu sering. Bahkan pupuk daun seperti Gandasil di Dekastar Growmore itu sama, karena setiap pupuk daun itu mengandung nilai N atau nitrogennya kayak gitu. Sedangkan nitrogen itu yanglah memacu warna hijau pada daun. Jadi kurangi penggunaan pupuk daun. Apalagi pupuk daun yang disemprot dan seminggu sekali, otomatis daunnya akan berwarna hijau kayak gitu. Tapi kalau memang masih anakan dan mau di treatment agar cepat besar, ya nggak masalah. Oke. Kemudian karena kita tidak banyak menggunakan pupuk daun, artinya kita harus menggantinya dengan pupuk yang lain seperti pupuk kandang atau pupuk kompos kayak gitu ya. Kalau tidak ada pupuk sama sekali, otomatis dia kekurangan nutrisi, lambat besar ya. Warnanya mungkin full merah atau full pink kayak gitu, tapi daunnya kecil. Yang kita inginkan tuh gimana agar daunnya besar, lebar kayak gini, tapi full warnanya merah atau pink tergantung jenisnya. Bahkan kalau bisa kayak gini. Sekali keluar 2 daun kembar kayak gitu. Ini punya potensi untuk jadi double head ya, atau bercabang. Semoga aja bisa. Itu yang besarnya. Ini yang kecilnya.
Ditreatment dengan cara yang sama, lihat daun sebelum yang ini itu keluar warna hijaunya, itu karena ditreatment ingin cepat besar dan diberikan pupuk daun yang banyak, akhirnya keluar warna hijaunya. Ketika dikurangi maka warna hijaunya pun berkurang. Oke, itu aja yang mau saya jelaskan hari ini ya, semoga bisa bermanfaat sedikit bagi teman-teman semua. Jangan lupa komentar dan subscribe-nya, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.